Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama saya Imam Muda Ashraf dalam program Icon Live Up the Dreams. Program bersama dengan Yayasan Bank Rakyat. Alhamdulillah, program Icon ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana mimpi anda dan saya yang mungkin mimpi itu indah, tetapi kita tidak mahu hanya sekadar mimpi, tetapi ianya menjadi sesuatu yang realiti, kenyataan. Topik kita hari ini adalah percaya, berani dan ubah. Tiga poin utama: percaya, berani dan ubah. Baik, saya nak petik satu-satu perkataan. Percaya. Percaya pada siapa? Pertama, kita bagi seorang Muslim, percaya kita, kebergantungan kepada diri kita sendiri bukanlah 100%, bukanlah 100%. Kerana kita tetap meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua masalah boleh diselesaikan oleh kita sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut, orang yang putus asa itu orang yang dekat dengan kekufuran. Sebahagian ayat Quran menyebut, orang yang putus asa adalah orang yang sesat. Kenapa? Ulama tafsir menyebut, kerana orang itu menganggap seolah-olah bila dia buat sesuatu kerja, dia gagal, dan dia rasa seolah-olah macam segala-galanya tak mampu diubah dan dia putus asa. Dia terlupa bahawa Allah boleh ubah keputusan tersebut. Itu satu. Nombor dua, percaya pada siapa? Percaya pada diri sendiri. Allah menyebut, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan dengan kaum itu sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Teori berkenaan dengan apa yang diperlakukan oleh manusia, Allah akan balas mengikut hukum adat. Sebab itu dalam dunia ini ada sebab dan akibat. Ada sebab musabab. Likullin ja'alna minkum sabab. Ya, Allah boleh matikan tanpa sebab. Duduk saja-saja tiba-tiba mati. Tetapi Allah boleh datangkan banyak sebab. Aksiden, sakit jantung, Allah jadikan sesak nafas, Allah jadikan kita ini tiba-tiba mati. Allah boleh buat. Sebab dalam dunia ini semua benda ada sebab. Nak berjaya, Allah boleh angkat kita kedudukan yang begitu hebat, tetapi ikut hukum adat. Nak berjaya, kena usaha. Nak makan, Allah Subhanahu taala boleh bagi makan, duduk saja-saja terus kenyang pun boleh. Tak ada masalah. Ashabul Kahfi 300 tahun tidur tetapi tidak ada masalah untuk dia terus tidur tanpa makan tapi boleh hidup. Tetapi Allah nak bagi tahu hukum adat, nak makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri suruh sahabat kutip kayu api dan juga jual. Insya-Allah anda dapat hasil daripada tangan anda sendiri, anda dapat makan lebih baik daripada anda meminta-minta. Baik, kita cerita tentang perkataan percaya. Saya nak mulakan dengan satu ayat Quran yang disebut dalam surah Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagi diri kamu, tidakkah kamu perhatikan? Subhanallah, Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Allah cipta macam-macam, matahari, bulan, bintang, pokok dan sebagainya. Allah ciptakan juga namanya manusia. Dan Allah sebut, pada tubuh manusia itu sesuatu yang kamu boleh perhati. Bila kamu perhati, kamu akan nampak kebesaran Allah SWT, kekayaan Allah SWT. Saya bagi contoh, kalau saya nak tunjuk kepada orang saya kaya, saya boleh tunjuk akaun bank saya. Contoh, kalau saya nak tunjuk kepada orang saya ada duit banyak, saya boleh beli Ferrari dan tunjukkan kepada anda semua. Bukti mengatakan bahawa saya ada duit. Kalau saya nak tunjuk kata saya pandai bermain bola sepak, saya akan buktikan dengan saya sarung jersey dan saya tunjuk kepada anda semua bukti bahawa saya pandai bermain bola sepak. Setiap orang perlukan bukti untuk menceritakan berkenaan dirinya. Allah Subhanahu Taala apabila nak tunjukkan kekayaannya, dia tunjuk tentang makhluk. Kita nak tunjuk kita kaya, kita tunjuk kereta besar, rumah besar, kita tunjuk duit kita. Begitu juga manusia ini kalau dia nak tunjukkan sesuatu tentang dirinya, dia kena ada bukti. Allah buktikan kekuasaan Allah SWT dengan diciptanya makhluk. Salah satu makhluk yang Allah suruh tengok adalah manusia. Subhanallah, ajaib. Kajian sains menunjukkan setiap manusia berbeza. Tak kiralah jarinya, DNA-nya berbeza. Allah SWT menciptakan manusia berbilion-bilion, hidup baru dan ramai yang sudah mati, tetapi tetap tidak sama. Supaya kamu melihat bahawa potensi hidup kamu juga berbeza. Allah sambung ayat surah Az-Zariyat yang berikutnya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ditentukan rezeki kamu. Allah tentukan rezeki kamu berbeza. Bayangkan duduk satu kampung, satu sekolah yang sama, satu kelas yang sama, tetapi boleh jadi Ahmad kerjanya berbeza, rezekinya berbeza. Ali
rezekinya berbeza, gajinya berbeza, kehidupannya mungkin berbeza. Ada yang lahir daripada rahim ibu yang sama. Lahir rahim ibu yang sama, tetapi rezekinya berbeza. Kakak kaya sikit, adik kurang sedikit. Kakak ni nampak terkenal sikit, adik mungkin di kalangan orang-orang biasa sahaja dikenali. Itu menunjukkan bahawa Allah SWT menjadikan setiap kita ini berbeza. Bagaimana untuk mewujudkan percaya pada diri sendiri? Kita kena tahu bahawa pasti dalam diri kita ada potensi yang membezakan kita dan orang lain. Itu satu hakikat. Bila kita faham tentang konsep ini, maka kita akan tahu mungkin ada kelemahan kita. Kita tidak boleh menjadi hero dalam semua bidang, tetapi kita kena jadi hero dalam bidang kita. Mungkin saya tidak pandai number dalam kelas, kita gagal dalam matematik, tetapi mungkin kita pandai dalam orator, berkata-kata. Ada orang di tempat kerja, dia tidak pandai bercakap, pendiam. Dia rasa macam aku ni tak ada apa-apa, nothing. Orang yang pandai cakap lebih dikenali, orang yang pandai cakap lebih mudah naik gaji. Tetapi mungkin dia lebih bijak dalam pengurusan syarikatnya, lebih disayangi. Seperti yang kita sebut, tiga poin utama: percaya, berani dan ubah. Cuma saya nak bahagi lagi tiga poin bagi perkataan percaya. Yang pertama, potensi kita berbeza. Satu. Nombor dua, sudut pandang nilaian manusia berbeza. Nombor tiga, iaitu sangka baik pada diri sendiri. Baik, tiga poin utama. Potensi manusia berbeza, saya dah kupas. Kita punya talent, kita punya bakat, gifted yang Tuhan bagi, berbeza setiap manusia. Sukar untuk kita jadi champion dalam semua bidang. Boleh jadi kita pandai cakap, kita pandai berceramah, tetapi mungkin kita tidak pandai number account. Ada orang pandai number-number, ada orang pandai melukis, tetapi mungkin dia agak pendiam, dia boleh jadi arkitek. Setiap manusia potensi berbeza. Nombor dua, yang disebut berkenaan dengan sudut pandang manusia berbeza. Subhanallah. Allah sebut dalam Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam. Sesungguhnya yang memberi ganjaran bagi kamu setepat-tepat ganjaran. Malaikat yang cantik paling clear, CCTV paling clear adalah Raqib dan Atiq. Yang paling hebat menilai manusia adalah Allah SWT. Menjadikan orang beriman, dia akan faham. Okey, dia faham apa? Tahun ni tak dapat naik pangkat. Contoh, dia rasa macam bos tak suka aku begini, begini, begini. Bos lebih suka staff yang begini, begini, begini. Tetapi orang yang beriman, subhanallah, dia akan faham Allah lah yang sebaik-baik menilai. Boleh jadi yang pandai cakap itu pandai bodek rupanya. Boleh jadi. Sebab mata bos bukan mata yang sempurna. Mata bos bukan mata seperti maha lihat, melihatnya Allah SWT. Ada kecacatan dia. Begitu juga dalam sudut pandang manusia. Ada orang yang menganggap orang yang pandai bersukan itu orang yang hebat. Namun mungkin ada sebahagian syarikat, dia tidak memerlukan orang yang pandai bersukan. Dia memerlukan orang yang pandai menguruskan kewangan. Mungkin ada sebahagian tempat, contohnya student, pelajar-pelajar sekolah, mungkin cikgunya meletakkan tafsiran untuk dirinya adalah A banyak, pelajar tu baik. Namun ada sebahagian nilaian manusia bukan pada A, tetapi pada nilai peribadi dan akhlak. Sebab itu kalau kita nak penuhkan hati semua manusia dalam dunia untuk letak nilai terbaik untuk kita, kita akan sukar. Kita akan mendapat kesusahan sebab mata manusia semua berbeza. Sebab itu dalam Quran sebut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita. Wa antumul a'laun. Engkau itu tinggi di sisi Allah sekiranya orang itu orang yang beriman. Kenapa Allah nak memberi mesej sebegini? Nak memberitahu kepada kita bahawa satu, iaitu Allah SWT nak cakap kepada kita bahawa kita ini ada orang anggap kita lemah, ada orang anggap kita tak bagus, ada orang anggap kita ini tak perform. Tetapi mungkin ada orang yang menilai sebaliknya supaya kita lebih termotivasi bahawa nilaian manusia itu berbeza-beza. Dan poin yang terakhir, sangka baik pada diri sendiri. Nak percaya pada diri, kena ada sangka baik. Di dalam Al-Quran menyebut, dilarang untuk kamu untuk bersangka buruk kepada manusia. Tak boleh sangka buruk sebab kita tak tahu apa yang orang tu buat. Kita bukan orang yang pandai menilai. Jangan sangka buruk, sangka baik cukup. Subhanallah, sangka baik kepada orang diminta oleh Allah, apatah lagi bersangka baik pada diri sendiri. Larangan untuk sangka buruk pada orang, apatah lagi Allah pasti melarang sangka buruk pada diri sendiri, termasuk sangka buruk pada Allah
Rabbul Jalil. Sebab itu kalau kita bincang bab motivasi, dalam dunia ini tak dapat terlepas daripada perkataan positive thinking. Banyak ceramah-ceramah motivasi hanya memfokuskan kepada positive thinking. Sedangkan 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ana inda dhanni 'abdi bi. Aku pada sangkaan hamba-hambaku. Hadis Nabi, hadis kursi. Aku pada sangkaan hamba-hambaku. Aku itu apa? Allah pada sangkaan hamba-hambanya. Maksudnya, bila hambanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku, hambanya bersangka bahawa Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun, Allah pasti mengampunkan aku. Maka Allah akan ikut sangkaan hambanya, Allah ampunkan dosanya. Kalau seorang itu dia kata, aku nak berjaya dalam permainan bola sepak, nak jadi juara, aku boleh, mesti Allah boleh bagi aku jadi juara. Dia sangka baik dengan Allah, mesti Allah boleh bagi aku jadi juara. Mesti Allah Maha Berkuasa memberikan kejayaan untuk aku. InsyaAllah, Allah akan menjadikan dia berjaya kerana Allah suka dengan sangka baik dia kepada Allah. Begitu juga pada diri sendiri. Kalau kita tidak sangka baik pada diri sendiri, bermaksud kita tidak boleh ke depan. Orang yang tahu longkang, parit, ya. Parit, longkang lebih kurang sama. Nak langkah ke depan, orang yang tak percaya pada diri sendiri, dia tidak akan melangkah. Orang yang percaya pada diri sendiri sahaja yang akan melangkah. Orang yang tidak ada keyakinan untuk melangkah adalah orang yang rugi. Sekiranya dia ada kemampuan, kakinya panjang tapi dia tak percaya pada diri, dia akan rugi. Orang yang tidak pandai menilai diri sendiri, maka dia bukan setakat tak berani melangkah. Mungkin dia anggap tenang saja nak langkah. Dia langkah, tiba-tiba kakinya tak capai, dia jatuh dalam parit. Orang itu orang yang binasa. Sebab itu orang yang percaya pada diri, dia kena ada tiga benda. Yang pertama, dia perlu tahu nilai potensi dia berbeza, bakatnya berbeza daripada orang lain. Nombor dua, dia kena faham nilaian manusia pada dirinya berbeza-beza. Orang ni pandang begini, orang ni pandang begini. Orang ni pandang dia tak hebat, mungkin ada orang lain pandang dia hebat. Nombor tiga, dia kena sangka baik pada Allah SWT dan sangka baik pada diri sendiri. Baik, poin yang berikutnya, percaya, berani, ubah. Saya nak bincang tentang berani. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal haram. Ya Allah, jauhkan aku daripada malas, jauhkan aku daripada lemah, jauhkan aku daripada sifat penakut. Nabi minta doa. Sebab orang yang hanya orang yang berani, dia mampu melangkah ke depan. Orang yang tidak berani, dia akan berada di belakang. Oprah Winfrey, seorang tokoh yang terkenal, pengacara yang pernah mendapat rating tertinggi rancangannya, The Oprah Winfrey Talk Show, merupakan seorang yang sangat hebat. Dalam programnya, dia boleh bagi hadiah kepada orang kereta. Ha, dahsyat. Hebatnya dia, seorang wanita, dia anggap sebagai wanita kulit hitam yang sangat hebat di Amerika Syarikat. Tetapi sejarah hidupnya bermula daripada dia pernah dirogol. Bila dia mendapat penderaan seksual, dia bangkit, dia mendisiplinkan dirinya menjadi orang yang hebat. Oprah Winfrey berani menempuh cabaran. Hari ini dia menjadi orang yang hebat. Okey, berani. Lawan bagi perkataan berani adalah takut. Ada orang takut salah, takut dikecam, takut gagal. Subhanallah. Takut ini satu sifat yang tidak bagus. Takut Allah itu lain. Takut itu normal bagi manusia. Tapi kita sebenarnya dalam tubuh badan kita ini ada sifat pembela, sifat pahlawan yang mungkin kita tak sedar. Sebagai contoh, seorang lelaki, dia takut anjing. Nampak anjing lari terus. Tetapi apabila dia berkahwin, dia ada isteri, dia ada anak, anjing datang, entah macam mana, aura keberanian datang, dia akan mempertahankan isterinya. Dia akan menjadi hero yang paling hebat. Automatik sifat pahlawan itu muncul. Yang berikutnya, mungkin wanita. Kita nampak dia penakut, tetapi dia berani melahirkan anak. Lelaki pun takut. Subhanallah, sifat pahlawan, sifat berani ini ada bagi jiwa manusia. Tapi kita sahaja yang tidak tonjolkan sifat berani kita. Sebab kita tidak melakukan tiga perkara. Yang itu saya letakkan di sini, 3P. P yang pertama adalah preparation. Kalau anda nak membentang ataupun nak bercakap di hadapan khalayak ramai, anda tidak ada preparation. Tidak ada kesimpulan, tidak ada permulaan, tidak ada point-point. Anda akan takut. Orang yang tidak ada preparation dalam perlawanan bola sepak, dia akan takut. Sebab dia tahu dia tidak melakukan persediaan. Orang yang tidak ada preparation nak masuk meeting, dia tidak ada apa-apa perkakas. Maka orang itu takut untuk berhadapan dengan bosnya. Yang berikutnya, nama dia selepas daripada prepare adalah practice. Practice makes perfect. Bila anda berlatih, apa yang anda prepare tersebut dilatih to be kan, anda akan menjadi orang yang cekap. Sebab itu dipanggil dengan perkataan efficient. Sebagai contoh, orang yang pernah sembelih ayam, apabila datang beribu-ribu ekor ayam, tangannya dah biasa cepat dan pantas. Masa akan dikurangkan. Orang yang biasa jaga stok dalam store, dia tahu di mana ada letak size A, size B di mana. Dia bila melakukan urusan itu setiap hari, maka efficient akan datang, kepantasan akan datang. Sebab
praktis. Akhirnya dia jadi orang yang berani. Sebab dia tahu, dia dah prepare, dia dah praktis, dan yang akhir dia perform. Perform bermaksud jangan setakat berani, jangan setakat prepare, jangan setakat praktis, tiba-tiba dia tak keluarkan bakatnya, tak tonjolkan. Sebab itu anda dah prepare, anda dah praktis latih to be, dah hebat, buktikan. Perform, yakin dengan diri sendiri, buktikan. Kalau berlaku kegagalan, jangan takut, anda akan perbaiki pada masa akan datang. Dan poin yang ketiga, selepas daripada kita sebut seorang yang percaya, seorang yang berani, poin yang ketiga adalah ubah. Ubah apa sebenarnya? Inilah masa untuk kita berubah. Badan kita setiap hari berubah. Setiap saat tubuh badan berubah, sel-sel berubah. Setiap saat kita menghampiri kepada kesakitan, kepada ketuaan, kepada kematian. Setiap orang ada 24 jam. Saya dan anda ada 24 jam yang sama. Tapi resume kita berbeza. Resume saya dan anda pasti berbeza. Ada orang hidup 40 tahun. Ada orang hidup 60 tahun. Tetapi bila mati seseorang itu, pasti buku catatan amalannya berbeza. Sebab itulah anda kena berubah. Mana pergi syarikat-syarikat yang tidak mahu berubah? Saya bagi contoh, apabila syarikat yang terkenal dengan kita panggil kamera jenis lama yang pakai filem, okey, mereka gagah di pasaran satu dunia. Bila datang kamera digital, syarikat itu bungkus. Teksi sebagai contoh, mengambil orang, bisnes ditingkatkan dengan orang mula berjaya dekat tengah bandar, dalam keadaan migratnya penduduk-penduduk menjadikan dia mendapat hasil yang tinggi. Tiba-tiba teknologi baru datang. Datang teknologi-teknologi canggih menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Teksi hari ini bungkus. Syarikat-syarikat yang mungkin jual barang secara retail, mungkin jual barang dengan kedai yang besar, dia spend duit dia dengan store yang besar, lori yang pelbagai contohlah, dengan barang yang besar, tapak parking saja beribu-ribu lot. Tiba-tiba datang sistem pembelian online, tak guna lagi parking lot, tak guna lagi tanah yang begitu luas untuk letak barang sebagai barang untuk display kepada orang yang datang, kerana orang boleh membeli daripada talian. Sebab itu apabila Nokia CEO-nya menjual Nokia kepada syarikat yang lain, dia menyebut, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Aku tidak melakukan kesilapan, tapi hari ini aku kalah. Bukan kerana Nokia gagal menandingi teknologi Apple sebagai contoh, tetapi Nokia gagal kerana mereka tidak mahu berubah. Mereka merasakan mereka champion selama-lamanya. Dulu Nokia lah jago, mana orang tak pakai handphone Nokia. Dia rasa dia champion selama-lamanya. Akhirnya dia tidak mahu berubah. Sebab itu percaya pada diri sendiri, berani berubah dan lakukan tindakan untuk ubah. InsyaAllah kita boleh mengubah nasib hidup kita. Ada benda yang lebih susah daripada susah, namanya hijrah, namanya berubah. Sebab itu ada orang sanggup hidup susah daripada dia berubah, sanggup hidup susah daripada dia tukar attitude dia. Maka hari ini kita yakin dengan diri sendiri, potensi yang ada pada diri kita, beranikan diri, kita ubah. InsyaAllah bukan setakat boleh ubah diri kita, kita akan mengubah umat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.